Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti biasanya, pada siang hari ini Saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya Daddy Bo Yang menceritakan tentang suatu perkebunan Baik, seperti apa kisahnya? Mari kita simak Desember 2014 Tahun terakhir aku lulus sebagai sarjana teknik pertanian 6 bulan menganggur membuat kurisi dengan pertanyaan kapan akan nikah. Scroll demi scroll aku lakukan untuk mendapatkan informasi pekerjaan yang saat itu hanya tersedia melalui Facebook dari grup alumni suatu perguruan tinggi di Jogja. Semakin lama mencari Akhirnya terlihat gambar sebuah lowongan pekerjaan sebagai asisten perkebunan kelapa sawit dengan penempatan di Sumatera. Tanpa basa-basi, aku apply dan mengirim berkas melalui email yang tertera. Dua minggu berselang, notifikasi dari handphone pun berbunyi. Berisi undangan interview dari lamaran yang aku kirim lalu. Proses interview dilakukan di Jogja. Yang mana jarak tempuh dari kotaku jika menggunakan kendaraan umum memakan waktu 4 jam. Terbesit dalam pikiranku. Bagaimana ini? Sumatera. Bagaimana tempat itu? Ah, perkebunan Dalam pikiranku bertanya-tanya Karena Belum pernah aku merantau untuk bekerja di pedalaman Sumatera Apalagi Perkebunan yang jauh dari kota Dengan bermodal nekat Aku tampikan keresahan yang ada di dalam pikiranku Aku hanya butuh gaji tiap bulan. Persetan dengan kekhawatiran ini, pikirku. Interview dilakukan jam 8 pagi di salah satu universitas di Yogyakarta. Saat itu, aku hanya memegang uang 150.000, uang pemberian ibu ketika aku izin untuk berangkat Aku masih mengingat wajah ibuku Saat itu dia senang sekali Tes demi tes Aku lalui dari beberapa tahapan Pikirku Jikalau seandainya tidak lulus Gak apa-apalah Anggap aja belum rejeki Tes terakhir pukul 13.00 atau pukul 1 siang Kami dipersilahkan pulang Untuk menunggu pengumuman Sore itu aku bergegas untuk kembali ke tempat asalku Dua hari berlalu Kekhawatiran Masih menyelimuti kepalaku Sesekali aku melihat peta Melihat daerah yang masih bagian dari negara ini, tapi sangat asing bagiku, bukan kotanya, tapi penempatan yang sangat pelosok. Tidak ada sanak saudara sama sekali di sana. Kalau seandainya aku butuh pertolongan, aku minta tolong ke siapa dalam benakku. Terpikir Semoga aja gak keterima lah Bodoh amat Nyari kerjaan lain aja lah di sini Daripada kesana 15 menit kemudian Handphone berbunyi Menandakan ada pesan yang masuk Anda diterima Silahkan tanda tangan kontrak pada tanggal sekian Degup jantungku mulai tak beraturan Saat apa yang kau takuti akan kau hindari Itulah yang akan dikabulkan Saat itu aku tahu bagaimana cara kerja Tuhan mempermainkan hambanya yang kecil ini Pesan ini aku tunjukkan ke ibu Bukan main girangnya ibu Memberitahukan kepada tetangganya Sampai temannya yang ada di pasar, bahwa anaknya ini diterima kerja, ia tidak tahu di benak putra keduanya ini tersimpan rasa khawatir jauh darinya. Tanggal yang ditentukan tiba, aku masuk di ruangan tempat aku interview kemarin. Di depan, aku sudah terlihat dua orang duduk di meja menanyakan Apakah bersedia ditempatkan di tempat ini Kemudian menyodorkan surat kontraknya Di baliknya berisi gaji yang akan aku terima Tercengang mata ini melihat gaji dan tundangan yang akan diterima Jika dikumpulkan selama tiga bulan Bisa untuk membeli sapi dewasa tanpa babi ibu Aku langsung aja tanda tangan kontrak ini Rasa khawatir itu menghilang Sifat manusia memang seperti ini Maklumi aja lah Hari pemberangkatan tiba Dengan memegang tiket pesawat Aku menunggu seseorang yang saat itu juga lulus tes Dan ikut tanda tangan kontrak kerja Sebut saja namanya Ucil Dari kejauhan Terlihat laki-laki pendek berkepala pelontos Sedang membawa koper menghampiri saya Dan tersenyum Udah nunggu dari tadi ya? Tanyanya Aku mengangguk, Menawarkan sekaleng kopi yang aku beli sebelum berangkat di tengah waktu menunggu, U Ucil bertanya, "Apa yakin dengan keputusan yang kita ambil?" Mengingat kebun itu berbatasan dengan kebun plasma, kebun yang dimiliki oleh warga sekitar. "Rawan terjadi konflik," ucapnya. "Sebelum kami berpikir, Ucil melihat jam tangan." pesawat kami akan tiba Kami akan bergegas untuk bersiap Tiga jam perjalanan Kami tiba di kota X Kota dengan budaya Melayu yang kental Menunggu sekitar 15 menit Supir jemputan dari perusahaan pun datang Pria berbadan tegap, berambut cepat di sepanjang perjalanan beliau hanya diam saja Sambil memandangi kami yang membawa banyak tas Suasana canggung ini membuatku termenung Dan memandangi jendela mobil yang terus melaju ini Dua jam perjalanan dari kota Memasuki jalan tanah menuju area perkebunan Terlihat di kanan kiri Pohon-pohon sawit Berdiri rapi dengan jarak tanam yang serasi Kita mau kemana pak? Tanya Ucil Kita ke mes dulu Mempersiapkan materi dan training Untuk beberapa bulan ke depan Sebelum nanti kalian ditempatkan di site masing-masing Jawabnya Sesampainya di mes Kami berjalan untuk memasuki salah satu rumah Di depan sudah menunggu 12 orang calon karyawan Dengan pakaian rapi Sedang menurunkan tas yang mereka bawa Mengingat interview dilakukan di beberapa daerah Untuk daerah Jogja Hanya kami berdua yang diterima kami pun masuk ke ruangan. Mes ini berbentuk seperti perumahan, dengan petak-petak rumah yang diisi oleh karyawan yang sudah bekerja di perusahaan ini. Hanya satu karyawan yang dijadikan sebagai tempat singgah, calon karyawan, dan akan dilakukan training di waktu istirahat. Kami memperkenalkan diri masing-masing, dan di site mana nanti kami akan ditempatkan suasana riuh gembira. Sampai tiba saatnya, aku memperkenalkan diri dan set yang akan aku tempati. Semuanya terdiam, saling menengok di antara yang lain, seperti ada yang sedang ditutupi. Kemudian salah satu dari mereka berdiri. "Kamu yakin tempat itu? Sebelum penerimaan karyawan, tempat itu sering terjadi konflik antar penduduk dengan perusahaan. Antara kami pun sampai berminggu-minggu puasa berdoa agar tidak ditempatkan di tempat itu." Jelasnya, Aku hanya terdiam di bendaku. Terpikir, perkenalan yang bagus mungkin ini strategi awal untuk melatih mentalku. Biasanya, orang baru akan menunjukkan siapa yang berkuasa di lingkungan. Kan, lagian aku sudah jauh-jauh datang kemari. Kenapa harus takut? Keyakinan itu mencoba menguatkan diriku, walaupun sebenarnya masih tersimpan tanda tanya besar. Enam bulan berlalu karena aku jurusan teknik pertanian, aku ditempatkan sebagai asisten pembibitan, di mana tugasnya adalah mengembangkan ratusan ribu bibit. Untuk memenuhi kuota permintaan divisi land clearing Atau penanaman ulang atau penambahan luas lahan Selesai masa training Aku diberangkatkan di site Empat jam perjalanan dari tempat training menuju site A Semakin pelosok tempat ini menuju rimbunya hutan sawit tidak ada satupun rumah di kanan kiri jalan Kecemasanku semakin menjadi Setibanya di site Aku langsung diarahkan ke perumahan divisi Mengambil sebagian rumah untuk ditempati Dan dipersilahkan untuk beristirahat sehari Kemudian esoknya aku maru baru boleh bekerja Suasana perumahan ini sepi sekali. Padahal jam masih menunjukkan pukul 7 malam. Portal depan sudah ditutup. Namun tak terlihat satpam berjaga di pos. Aku teringat di saku celana masih tersimpan rokok yang baru aku beli sebelum berangkat. Sesekali aku menyalakannya. Dan menghembuskan asap, menghiburku dalam kecemasan ini. Tiba-tiba, dari arah belakang, seseorang memanggilku, 'Pak Aji, karyawan baru, ya. Perkenalkan, saya Pak Albert. Biasa dipanggil belakang marga saya, Situmorang.' Tapi terserah bapak lah manggil saya apa Saya tinggal di rumah sampingnya bapak ini Ia tersenyum ramah Pak Albert merupakan asisten divisi 2 di mana divisi itu berbatasan langsung dengan divisi pembibitan Aku pun langsung mengangguk, Membalas senyuman dan menawarkan rokok yang ada di tanganku Pak Albert menjelaskan jika sudah lewat pukul 7, karyawan diwajibkan untuk masuk rumah dikarenakan situasi kebun ini masih belum kondusif. Belum kondusif, maksudnya apa, Pak? tanyaku waktu itu. E, kebun ini akan melakukan replanting atau penanaman ulang karena saking lamanya tidak dilakukan replanting. Banyak batas kebun yang masih samar, jadinya ya sering bergesekan dengan kebun plasma milik penduduk sekitar. Tapi sebelum selesai berbicara, Pak Albert segera menyuruhku untuk bergegas masuk ke dalam rumah. "Ya, mau nggak mau, akhirnya kami pun segera masuk." Dari perkataan Pak Albert tadi membuatku tidak nyaman. Aku hanya bisa berdiam diri di kamar. Rumah sebesar ini tidak seharusnya hanya diisi oleh anak muda sepertiku. Saat mata ingin terpejam, sekelebat sinar senter menyinari kelambu yang menutupi jendela kamar. Terdapat Percakapan dua orang dari luar berbisik menggunakan bahasa Melayu, seperti sedang mengawasi rumah ini. Suara itu perlahan bergerak menuju pintu depan. Terdengar tuas pintu ditarik. Aku menjatuhkan ponselku yang aku taruh di atas meja, dan suara itu hilang. Keesokan harinya aku terbangun Dari pintu Terlihat Jelas sekali Bekas lumpur yang mengering Membentuk empat jejak kaki Ternyata aku sedang diawasi Setibanya aku di divisi Aku memperkenalkan diri sebagai asisten pembibitan yang baru Kepada pekerja di divisiku Kemudian merancang rancangan kegiatan harian dan bulanan di mana itu sebagai pedoman saat aku bekerja nanti Setelah penjelasan itu Barulah aku bekerja Selang beberapa lama mandor menghampiriku Namanya Pak Zoza, suku Nias Aku biasa memanggilnya Pak Oza Pak, kalau boleh saran, jika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, bapak segera hubungi saya, ya," ucapnya. "Aku tidak mengerti maksud dari perkataan Pak Oza. Dia menjelaskan kalau sering ada warga kampung yang menyusup ke perumahan divisi untuk mencari karyawan, perusahaan lalu menculiknya. Tidak peduli itu anak kecil atau orang dewasa." Berita ini ia dapatkan cerita dari seorang pekerja yang bertempat tinggal di kampung sebelah Konflik ini terbendung sebelum bapak datang ke divisi ini Jawabnya Hari-hari yang aku lalui dengan bekerja sesuai arahan dari manajer Sampai ada suatu kejadian yang terjadi di divisi 2 Pak Albert Selaku asisten divisi 2 melakukan kesalahan ukur batas wilayah yang akan dijadikan parit gajah. Parit sedalam 3 meter dengan lebar 2 meter. Saat diukur dengan alat theodolite di layar terdapat kesalahan 4 mm. Tapi jika ditarik lurus sepanjang 300 meter maka terjadi pelebaran menyerong sepanjang 15 meter masuk ke wilayah kebun dari warga. Ya. Divisi 2 adalah divisi paling luar dari wilayah kebun perusahaan. Konflik sudah tak terbendung. Pekerja mendapat kabar penyerangan akan dilakukan malam ini oleh warga sekitar. Sore itu aku bergegas untuk kembali ke mes Suasana mes dengan para asisten dan manajer Semua terdiam saling menunduk Tiba-tiba Dari arah pos keamanan Seseorang parubaya menghampiri dengan tergopoh ah, Warga yang marah sudah menghampiri pabrik pak pabrik dengan mes berjarak 1 kilometer Di sana terdapat satu-satunya menara komunikasi Pemancar sinyal telepon Yang biasa kami gunakan untuk berkomunikasi Pak manajer kami menelpon manajer bagian pabrik Di sepanjang telepon Beliau mengabari Jika pabrik sudah dikepung ratusan orang yang dipekali dengan senjata tajam, dan ada beberapa membawa senjata api rakitan. Tiba-tiba terdengar suara dari telepon, "Ampun, Pak! Ampun, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tunggu, tunggu, Pak! Aduh, dulu!" Dan telepon pun berakhir. Dari kejauhan mengepul asap hitam mengarah dari pabrik. Menara itu sudah dibakar. Bergegas kami mengecek handphone. Sinyal hilang malam itu. Kami berjaga. Salah satu karyawan mengabarkan jika beberapa warga bergerak mengarah ke perumahan divisi. Tempat kami tinggal. Dan sambil menunjukkan secari kertas yang disebar ke pekerja kami Bertuliskan Yang pakai baju putih penggal kepalanya Ya Seragam dan helm putih ialah baju yang biasa kami pakai Sebagai seragam asisten Melihat pesan berantai itu kami bergidik ngeri Kami pasrah jika nanti tiba-tiba warga datang ke tempat kami, apa yang bisa kami lakukan? Bantuan dari kota hanya bisa datang beberapa hari esoknya. Akses masuk kebun ini pun juga sudah ditutup oleh warga. Kemudian, salah satu di antara kami menenangkan dan menyuruh untuk kembali ke mes masing-masing kunci pintu dan jauhi jendela. Kami pun kembali. Malam itu menjadi malam yang panjang bagiku. Sesekali aku memandangi layar HP yang sudah tidak ada sinyal itu, memandangi foto saat aku berangkat pertama kali ke sini. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi bisa berubah secepat ini. Tiba-tiba listrik pun mati, dibarengi suara dentuman dari pabrik yang terdengar olehku. Satu-satunya pembangkit listrik di tempat kami, di ruangan yang gelap ini, aku meringkuk di bawah tempat tidur sambil sesekali melihat pintu dalam hati terbesit bagaimana jika mereka sudah datang Sekelebat sinar senter masuk melalui celah jendela Keringat dinginku mulai bercucuran Kemudian dari arah rumah sebelah terdengar suara dobrakan Teriakannya terdengar dari ruangan tempat aku meringkuk Suara minta ampun dan suara tangis paling bersautan Mereka saling bersautan suaranya Aku menutup telingaku serapat mungkin Sampai suara itu perlahan hilang Matahari subuh sudah merangkak naik Aku terjaga Hari sudah berganti Aku memberanikan diri untuk membuka pintu dari arah tempat aku berdiri, sudah berkumpul para asisten berdiri di samping rumahku. Aku bergegas mendekat, masuk ke rumah itu. Terlihat mayat Pak Albert dan istrinya berada di bak mandi, dengan parang yang masih menancap di leher. Kejadian itu membuat nyali kami ciut Beberapa dari kami membakar baju seragam putih yang biasa kami pakai untuk bekerja Pak manajer Memberanikan diri untuk keluar dari perumahan divisi Meminta bantuan ke kota terdekat Sedangkan kami menunggu di perumahan ini Beriau berangkat jam 3 sore kami menunggu di depan perumahan divisi, berharap bantuan akan segera datang. Tiba-tiba, terlihat dari jauh mobil hitam milik Pak Manajer mendekat pelan. Tapi tidak terdengar suara mesin menyala. Mobil itu seakan mengelinding, mendekat perlahan ke arah kami sampai Jendela dari mobil saling bertemu dengan pandangan kami. Jendela itu terbuka dan terlihat Pak manajer sudah bersimbah darah dengan kapak yang masih menancap di dada. Di wiper mobil terselip kertas bertuliskan Jangan coba-coba keluar dari sini. Akhirnya kami mengeluarkan jasad Pak Manajer dan menguburkannya di samping kuburan Pak Albert dan istrinya. Ya, pemakaman seadanya lah. Malam mulai menunjukkan kengeriannya. Suara siulan panjang saling bersautan dari arah kebun sawit yang gelap. Sweet, sweet, mereka seperti memberikan kode satu sama lain. Sialnya, saat itu aku sedang berada di belakang rumah untuk menimba air. Bergegas aku berlari ke dalam rumah, tapi dari arah belakang tiba-tiba tanganku ditarik oleh seseorang. Kepalaku ditutup. Aku berteriak sampai benda keras menghantam kepalaku. Aku pingsan Aku terbangun di dalam kamar yang gelap dan pengap Di arah tempatku duduk terlihat samar tiga orang berdiri Salah satu di antaranya mendekat dan berbisik Aku soza pak Jantung ini berdegup kencang Kenapa Pak Soza melakukan ini padaku? Sebelum pikiranku tenang, seseorang yang lain menanyakan, "Siapa aku dan dari mana asalku?" Tapi aku tidak menjawab. Kemudian, Soza memotong pembicaraan, menjelaskan bahwa aku tidak tahu apa-apa. Orang baru tidak seharusnya dibunuh, dengan suara lantang orang yang bertubuh tinggi berucap. Ya, ya udahlah, aku percayakan orang ini pada Muajaza. Tapi aku harus minta bukti kesetiaanmu padaku. Apa yang bisa kamu buktikan jika orang ini tidak berbahaya? Katanya sambil menunjuk ke arahku. Kemudian Soza mengambil pisau yang terikat di pinggangnya. Dengan cepat dia menarik dan memotong jari tengah serta jari manisku Aku mengerang kesakitan Hanya bisa menggigit kerah baju Darah terus mengucur dan akhirnya aku tidak ingat apa-apa Dalam suasana yang gelap Aku merasakan sensasi seperti di gedong Kemudian aku terbangun Aku terduduk di samping jalan, ditemani Soza dari arah jauh, terlihat mobil bak berisi muatan sayur. Soza mem membisikkan sesuatu pada Pak sopir, kemudian tubuhku dihempaskan di sela-sela tumpukan sayur sebelum pergi. Soza mengatakan agar jangan sampai terlihat. Suasana di sini belum kondusif. Sayang jika nyawa melayang, turuti permintaanku, Pak. Jangan di sini, ucapnya. Aku meringkuk, menutupi sebagian tubuhku dengan sayur. Sesekali aku merasakan mobil ini berhenti bercakap dengan seseorang. Hanya terdengar samar dariku. Mobil itu melaju. Sopir itu meyakinkan seseorang bahwa ia hanya membawa sayur. Kemudian, seseorang memeriksa bak belakang, terdengar suaranya. Kakinya menginjak tangan kiriku tepat di mana bekas jari-jariku dipotong. Sesekali, aku hanya bisa menggigit bibir, menyembunyikan rasa sakit. Dan tak lama Orang itu turun Mempersilahkan mobil untuk pergi Empat jam perjalanan Sopir menghentikan mobilnya Dengan tangan yang masih terbalut kain Aku turun dari mobil Di keramaian orang memperhatikanku dengan wajah keheranan memperhatikan sesosok manusia yang berantakan pucat dan membopong tangan sebelah kirinya Aku menunggu di tempat duduk bandara seperti orang hilang Tidak ada lagi yang bisa kuhubungi Yang tersisa hanya dompet dan ATM Handphone pun sudah kutinggalkan di tempat terkutuk itu Pikirku, mungkin aku naik bis aja, ya. Tiba-tiba, dari arah kejauhan terlihat bayangan seseorang perempuan. "Ibu, apa ini mimpi? Bagaimana ia tahu keluargaku menjemput di bandara? Aku terlihat kurus." Sesekali mereka melihat tangan kiriku yang berbalut. Seraya bilang Makanya leh Kamu itu hati-hati kalau kerja Bapak dan ibu dikabarkan oleh perusahaan Kamu mengalami kecelakaan kerja Dan dipulangkan hari ini Akhirnya ya kami menjemput di hari ini Setibanya di rumah Aku mencari informasi berita tentang kerusuhan ini Dan hasilnya ternyata tidak ada media manapun yang meliput berita yang kami alami. Aku perjelas pencarian dengan mencantumkan nama dan tempat aku bekerja. Di pojok layar monitor, salah satu portal berita menarik perhatianku dengan judul Asisten kelapa sawit dibunuh bersama istri pelaku masih belum ditemukan. Aku klik. Di barisan pertama menjelaskan tempat kejadian. Kemudian di baris kedua, dari keterangan polisi terjadi perlawanan. Korban sudah berusaha melawan, kemudian menebas tangan pelaku, meninggalkan jari pelaku dan terlihat potongan jari tengah dan jari manis di tempat kejadian ini. Aku masih bisa merasakan sensasi jari ini Seperti digerakkan Jariku Tertinggal jauh di tempat terkutuk itu Tamat Baik Itulah akhir cerita dari tweet Twitternya Mas Deddy Bu Yang menceritakan Tentang daerah yang masih konflik Ya sebenarnya ya Jadi uh di dalam cerita ini Tidak ada yang namanya gaib Atau setan kuntilanak atau apapun itu Saya pikir ada Ternyata nggak ada Tapi serem juga sih sebenarnya Karena apa Apa ya Bener-bener kayak Mungkin kalau kita Berimajinasi itu kayak Kejadian G30 SPKI Mungkin ya Kayak bener-bener kita tuh diburu ya dan nama serta tempat nama tempat perkebunan terus nama perusahaan juga tidak diflorkan di sini karena ya mungkin aja mungkin bisa jadi masalah kalau diflorkan terus saya itu jadi percaya sekarang dulu itu percaya nggak percaya ya kan ada tetangga saya yang kerja di tambang Mas Papua katanya itu padahal dia itu kayak ya udah kayak pekerja biasa lah ya, tapi kemana-mana itu selalu bawa revolver, pistol itu. Duh, awalnya saya cuma masa sih ngapain bawa pistol kayak gitu kan? Ya itu tadi ternyata buat ngamankan diri sendiri, karena di sana itu polisi sudah ya, ya gimana ya? Mungkin polisi juga mengkhawatirkan dirinya sendiri ya waktu di sana ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus melindungi diri sendiri, bahwa pistol itu udah hal yang lumrah di daerah perkebunan atau pertambangan, mungkin ya seperti itu. Jadi, apalagi kalau ada gesekan, terus ada kejadian yang menimpa kita. Kalau dilihat dari cerita ini, perusahaan itu nggak mau ini ya, resiko lah ya. Jadi, berita itu, media itu di kabarkan hal yang sebaliknya tidak sesuai kejadian entah ini dibunuh karena apalah apalah jadi perusahaan juga nggak mau lah namanya jelek oke bagi kalian yang sekarang baru lulus fresh graduate atau apa ya. cari kerjaan kalau kerjaan itu oke kalau kerjaan itu gajinya tinggi ya patut dipertanyakan juga ya sebenarnya ya tapi ya sekarang kan orang-orang nekat-nekat toh kalau ya udahlah e, apa merantau nggak apa, apa lah yang penting dapat uang kayak gitu cuman kalau merantau tapi hati nggak serik ya janganlah oke mungkin itu saja untuk cerita siang hari ini Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.